Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, kembali lagi dengan saya di Albi Herbal. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau cara untuk menghilangkan milia pada wajah sahabat. Cara ini bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Milia sendiri merupakan bintik-bintik kecil berwarna putih yang biasanya muncul di bagian bawah mata. Kondisi ini memang umumnya terjadi pada bayi, tapi juga bisa dialami oleh orang dewasa. Bintik putih yang mirip jerawat ini dapat membuat sahabat tidak percaya diri dengan penampilan. Bintik putih di kulit ini muncul saat serpihan kulit mati terjebak di bawah permukaan kulit. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tipsnya, cara untuk menghilangkan milia yang cukup aman dan efektif. Untuk caranya, sahabat bisa simak video ini dengan baik-baik. Oke, bagi sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Nah, untuk cara menghilangkan milia tersebut, caranya sangat mudah sekali. Sahabat tinggal mempersiapkan kedua bahan ini, yaitu ada madu dan juga jeruk nipis. Kita langsung saja untuk caranya. Pertama, sahabat siapkan madu. Untuk madunya disiapkan sekitar 1 sendok makan. Setelah itu, tambahkan dengan perasan air jeruk nipis ke dalam madu tersebut. Lalu aduk hingga tercampur rata. Manfaat madu untuk menghilangkan milia yaitu madu memiliki sifat antioksidan dan juga humektan yang dapat mempertahankan kelembapan kulit wajah. Selain itu, bahan alami ini juga kaya akan kandungan asam amino dan vitamin yang bersifat antibakteri serta juga antiinflamasi, sehingga dapat membantu mengelupas kulit dengan lembut untuk menyingkirkan sel-sel kulit mati yang menjadi salah satu penyebab munculnya milia. Kemudian manfaat jeruk nipis untuk menghilangkan milia yaitu jeruk nipis selain kaya akan vitamin C, jeruk nipis juga mengandung asam sitrat yang baik untuk mengatasi milia. Jeruk nipis juga dapat mencerahkan kulit agar menyingkirkan milia beserta bekasnya. Jadi kedua bahan ini sangatlah baik dalam menghilangkan milia. Nah, untuk cara pengaplikasiannya cukup mudah sekali, tinggal oleskan saja bahan ini yang terdapat milia. Di sini saya contohkan pada lengan saya. Nah, setelah dioleskan pada yang terdapat milia, setelah itu diamkan terlebih dahulu selama 20 menit. Setelah itu baru bilas dengan air bersih. Untuk hasil yang maksimal, sahabat bisa ulangi perawatan ini setiap hari pada malam hari sebelum tidur. Baik, itulah cara yang dapat menghilangkan milia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.